STA TV Media Syiar Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, masalah salat di dalam agama kita sangat prinsipil. Dia sangat besar kedudukannya. Sehingga Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya menjadikan salat ini rukun kedua di dalam Islam setelah dua syahadat. Di depan saya ada sebuah kitab bernama Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, Di sini beliau mengangkat sebuah pembahasan dosa meninggalkan salat. Mari kita simak sebagai renungan bagi kita dan agar semakin menancap hukum salat ini dalam hati kita dan kepada anak keturunan kita. Di dalam surat Maryam Allah berfirman ayat ke-59 hingga 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan. Maka akan datang setelah mereka nanti sedang generasi yang baik, generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, neraka ghayya, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ulama tafsir menerangkan ayat ini bahwa ini maksud menyia-nyiakan salat ada beberapa makna. Dia meninggalkan salat secara totalitas. Yang kedua, dia salat tetapi di luar waktunya. Yang ketiga, dia salat tepat waktu tetapi kewajiban dan rukun-rukun di dalam salat tidak ia tegakkan. Ini termasuk dalam firman Allah ini. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4, "Fa'ilul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Sungguh wail untuk orang-orang yang salat. Wail Sa'id bin Abi Waqqas atau sahabat yang lainnya, atau Sa'id bin Al-Musayyab menyatakan bahwa yang namanya wail adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka. Dan secara etimologi wail artinya celaka. Celaka orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Maksud lalai dari salatnya seperti di atas tadi, dia memang tidak salat. Atau salat tetapi di luar waktu. Atau salat tepat pada waktu tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun yang ada di dalam salat. Seperti itu makninya. Dan seterusnya yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ini. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tunhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Kata ulama tafsir, maksud zikir kepada Allah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini vonis dari Allah. Orang yang lalai dari salat karena harta dan anaknya pasti merugi. Mana lebih tahu, kita atau Allah? Allah lebih tahu. Tetapi tingkah laku sebagian orang yang mengaku mukmin, tingkah lakunya seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Buktinya apa? Allah menyatakan orang yang meninggalkan sholat karena lalai dengan harta dan anaknya, dia pasti merugi. Dia sebaliknya, kalau saya pergi sholat meninggalkan toko saya akan rugi, omset saya akan berkurang. Berarti kan cara ngayangnya Allah. Tahu cara berarti? Kan cara ngayangnya Allah. Matematika ngayang lebih tinggi daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dipegah orang yang lalai dari sholat gara-gara harta dan anaknya pasti rugi dunia akhirat. Iga yang kepegahnya mikuja solat tutup toko sekian laba gada rugo. Perhatikan cara meyang Allah. Ya kan? Memang lisannya tidak mengucapkan, tetapi lisanul hal, tingkah lakunya berkesan demikian, mengesankan demikian. Allah menyatakan orang yang meninggalkan solat karena harta dan anaknya, dia pasti rugi dunia akhirat dalam segala apapun usahanya, rumah tangganya, ataukah yang lainnya. Dia justru sebaliknya pemahamannya. Sebagian orang demikian. Ketika ajak solat dipikir ni. Nyo abih watai kerja masjid 20 minit. Dalam 20 minit lagut kurang lebih 20 buah bungkuk.
Ha? Dalam 20 bungkus yang nalaba mo takun padum padeng lemio bu. Sabar bungkus padum laba. 50% dah. Takun lah bu, 10 rebe, 5 rebe laba. Nyo ko ja masjid habis wate 20 minit. 20 minit bisa lagu 20 bu. Berarti padum peng ada. Ha? Padum 30 rebe. Asal 30 rebe. Iluhu 30 rebe, ngum kat dalam hu. Asar 30 ribu, kedua 30 ribu, maghrib 30 ribu, leher 30 ribu, isya 30 ribu, per 30 ribu, kali ini belum, per 30 ribu, ha, 12 juta, ha, 6 juta, berapa? 6 juta, aku lah nak 6 juta kali, Allah, Allah maha pengampun, Allah ghafurur rahim, kadang ini nanti, tengah tak bayar kafarat, tengah tak yubut, bahan ada kebu, ya. Yeah. Berarti kan cara ngayang dengan Allah. Allah kepegah saya yang tengah tolat pasti rugi. Pasti rugi. Tiga yang terbalik ni, miyok putolat, rugi. Berarti kan cara ngayang dengan Allah. Kiban kalau orang. Itulah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, akal sehatnya hilang. Sebagian manusia kalau untuk urusan dunia, kalkulasinya main. Logikanya cepat. Tetapi ketika untuk akhirat, buntu logikanya. Buntu kecerdasannya. Putus akalnya. Putus akalnya. Subhanallah. Allah menerangkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, lalai dari sholat. Lalai. Apalagi meninggalkannya. Lalai dari sholat, sholat di luar waktu. Atau tepat waktu, tetapi tidak melaksanakan wajibatnya. Dia pasti merugi. Kok malah kita berkeyakinan sebaliknya? Gara-gara sholat, usaha rugi. Berarti kita akan berburuk sangka kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu begitu tutung toko baru gumo ya Allah pudes ya lung ya Allah, pudes ya pegang ya Allah sampai ubino mesti bana petereng gelung. Pada itu mayangkan. Kayak bersalah Allah. Ya. Begitu tokonya terbakar baru menangis, ya Allah dosa apa yang saya lakukan sehingga betapa besar musibah yang Engkau turunkan. Lebay. Ya. Padahal sebelumnya memang tidak pernah sholat. Begitu diuji oleh Allah, langsung menyalahkan Allah. Kemudian kata Imam Az-Zabi rahimahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mudathir ayat 32, ma salakakum fi saqar. Penduduk syurga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dahulunya kami tidak salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khama wa qasir." Amalan yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya sempurna, dia akan bahagia. Selamat dari neraka. Tetapi kalau pada sholatnya ada kekurangan, maka dia akan merugi. Dia akan merugi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainam as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan non-muslim adalah sholat. Yang meninggalkan sholat, dia kafir. Yang hadis. Lontuan sekadar membaca hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Hambali, Maliki, Hanafi bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas dia murtad batal Islamnya. Jadi memang masalah salat cukup fatal, masalah salat cukup fatal, masalah salat pernikahannya harus dibatalkan sampai kalau kecuali dia mau bertobat. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dia tidak salat totalitas 5 waktu enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Cukup raya masalah solat jemaah. Hanya tagai-tagai teman. Nanti akan saya bacakan ucapan Imam Nuqaymi menerangkan bagaimana besarnya dosa meninggalkan satu solat. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan, bainal 'abdi wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran, ya. Kekufuran, Nabi menggunakan al di sini menunjukkan kufur besar adalah meninggalkan solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir.
Sampai-sampai ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq menyatakan kanu la yarawna tarki syai' min al-a'mali kufrun illa shalah. Para sahabat tidak pernah menyatakan meninggalkan suatu ibadah bisa batal Islamnya kecuali salat.